Ini kita habis Jumatan di Masjid Kubah antara Kediri Tulungagung. Nah, habis Jumatan kita ngopi dulu. Ini depan masjid ada kopinya. Oh, enak banget Pak ya kopinya. Boleh. Sambil kita menunggu rujaknya disiapkan. Nah, ini ibunya lagi buat rujak ini. Rujak ulek. Ini ada yang enak itu namanya pisang klutuk ya Pak ya. Pisang klutuk itu pisang yang banyak bijinya. Biasanya disajikan saat masih muda. Kalau mateng rasanya itu terlalu manis untuk dilupakan ya Bu ya. Ini depan Masjid Tubah Kubah arah Tulungagung. Ini rujaknya sudah matang. Rujak khas Tulungagung. Gimana rasanya Pak Samian? Top. Rasanya seperti rujak Pak ya? Kayak rujak hotel bintang 6. Monggo, saya mau merasakan makan rujak dulu. Nah, ini kita lewat pintu air Mbah Broto. Mbah Broto. Ini kita di arahkan sama Mbak Google lewat sini. Mbak Google memang istimewa. Segala kemungkinan jalan dibaca. Sehingga ya untung kita yang milih. Kalau kita bodoh kesasar seperti ini. Lewat jalan kecil-kecil. 210 meter belok kiri. Siap. Ini kita mengikuti arahan Google. Ya, jadinya seperti ini. Kita nikmati saja perjalanan ke tempat makan. Terus sekarang. Ngiri ya? Iya, terus. Depan itu mobil. Nah, ah. Oh, berarti saya lewat ya. Mobil. Ini mobil itu mobil Surabaya. Kayaknya bingung kayak ini, Pak. Oke, Pak. Hah? Oke, masa okay. Surabaya, Pak. Kanan. Siap. Google memang istimewa. Lomboknya wake. Kita lanjutkan dulu. Masalah dia mau berulang-ulang. Kan asli tepak putus dulu kan. Nah, kita sekarang nyampe di Depot Tiwul Asih. Ini Pak Supadi sudah turun. Ayo, Pak Supadi. Ya. Duh, Pak Samin kena jeruk iki mojan. Tak kancing iki mau. Apa Pak? Iya, gimana Pak? Perjalanan selama rasanya nikmat banget. Gitu ya. Dingin sejuk. Oh. Enggak seperti di mana itu Surabaya. Surabaya. Enak. Top. Siap. Ini Pak Samin yang turun gunung. Nah, ini ada Pak Agus, Pak Mufi. Wah, semuanya udah di sini. Iya. Wah, nyampe jam berapa, Pak? Dari tadi, Pak ya. Wes, duluan kita telat ini. Kita telat cak srit makannya ini. Ini di Depot Tiwul Asih seperti prasmanan, jadi kita ambil sendiri. Ini nasinya, lauknya ini. Nah. Oh, macam-macam. Ini nikmat banget ini. Di atas ini isinya gorengan. Oke, tahu tapi ini lasak. Iya bagus. Enak. Enak. Tadi semang samping ini. Ini Pak coba dimakan, monggo Pak. Wes. Sama kan? Ah, sebentar lagi. Saya masih ada tugas negara. Oh, iya.
tugasnya menyuting jenengan ini. Monggo sekecakan mana yang enak nanti dirasakan, kalau enak saya ikut. Ini ada ayam. Ayam. Oh ya. Apa ini? Rempol hati. Rempol hati. Rasanya rempol hati aja. Tempe. Tempe tahu hati. Oh siap. Oke. Cukup. Ada ikan. Tapi saya no. No. Kenapa Pak? Nggak biasa. Oh nggak biasa. Mbak Enggung juga. Banyak sekali menunya. Siap. Ya. Sampai di Surabaya tiap hari makan gini, sekarang kok makan gini lagi Pak? Ya, enggak, kalau di Surabaya enggak pernah. Oh enggak ya? Ini hanya di Tulungagung. Oh iya 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 iya. Tidak mencoba lodo atau apa gini Pak? Enggak, sudah seringkali. Oh seringkali ya? Oh siap siap siap. Soalnya asal Pak Tulungagung. Oh gitu ya? Oh iya iya iya. Mau nikah, dapat Tulungagung enggak jadi? Enggak jadi. Iya 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 iya. Sekarang jadi sama siapa Pak? Sambelnya ada. Nah, ini ada sambelnya juga. Ini sambel Tulungagung. Iya. Saya zoom dulu, Nah, ini. Oh, ini nikmat banget. Ini ladanya, iya. Ah, pasti asik. Enak banget ini kelihatannya. Asik. Aku enggak. Iya. Hangat. Oh, ini totalan belakang berarti, Mbak. Gratis semua ini berarti ya? Enggak. Oh, sementara. Oh, nasinya enggak dihitung, Bu ya? Kalau dihitung berat tuh banyak. Ini para pendekar. Terus menunya Pak Rizky istimewa. Ini rombongan yang lain juga antri makan. Ini Pak Franky. Pak Franky itu penyanyinya FST ini. Mau gak sekecakan Pak Franky? Wah, ini bos Edo. Fotografer andal dari Gresik. Itu siap makan semua. Kelihatannya perutnya lapar semua ini. Ini teman-teman yang lagi kelaparan. Ye. Ayo ayo drinkingnya biar. Yang ini ya. Mau lagi drinking enggak? Iya. Ini Pak Suki. Salah. Iko difoto iko. Iko. Sing abu-abu iko. Tengah abu-abu kalau jajarin teh kalau asu Vespa itu gimana ya? Ya kalau melihat Vespa itu salah berasa bagaimana? Iya karena jiwa kita ini jiwa tua. Giman sudah habis berapa Pak Giman? Satu cengkeh. Ya, dua cengkeh maunya. Nah, ini. Istimewa. Ini cengkeh satunya. Ini cengkeh yang satu juga habis. Kita mau nyampe hotel Crown Victoria. Wong rajin bayar mek enggak iso jenengan mepe. Kok nek butuh tok rumput. Nah, itu habis dicek temperaturnya. Monggo. Oke. Kita masuk dulu di Hotel Victoria. Yeah.